Ini dia bayi perempuan dari pasangan Suryati dan Suyanto yang bobotnya 5,8 kg. Bayi lahir dengan sehat melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum Duta Mulia Majenang Cilacap Minggu malam. Dari hasil pemeriksaan dokter, tak ada kelainan atau penyakit yang menyebabkan si bayi berukuran besar. Bayi ini adalah anak ketiga Suryati dan Suyanto. Sebelumnya, anak kedua pasangan ini juga lahir dengan bobot yang besar pula. Belum, nggak tahu. Iya. Selama hamil ada keluhan itu? Enggak. Enggak ada. Menyangka enggak, Bu, ini lahirnya gede? Enggak. Gimana, Bu, berat atau seperti apa? Memang berat. Operasi sesar terpaksa dilakukan karena bobotnya melebihi bayi rata-rata. Kelahiran ini pun dinilai spektakuler dan langka di Indonesia. Namanya kelahirannya secara sesar ya, tadi malam. Alhamdulillah selamat dua-duanya ya. Dan kita cari ternyata ibunya sehat, anaknya juga sehat. Meski sehat, bayi dan sang ibu masih dirawat intensif oleh tim medis, termasuk meneliti penyebab besarnya ukuran bayi. Bayu Nursa Songko melaporkan untuk NET.